Meski di tengah pandemi yang tak kunjung usai, harapan ini masih akan selalu ada. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang bangsa Indonesia dalam berkarya dan berkreasi. Ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan. Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, pandemi COVID-19 ternyata banyak memunculkan kreativitas warga di Jawa Timur. Di Kota Malang, seorang perajin furniture beralih memproduksi mainan kayu untuk balita. Sedangkan di Kabupaten Jember, seorang ibu rumah tangga membuat selai jeruk saat menghabiskan waktu di rumah karena pandemi. Mari kita perjuangkan bangsa Indonesia adil dan sejahtera. Kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang spesial dan berharga. Semoga kita tetap bersatu untuk keluar dari kesulitan ini dan bertahan untuk melewatinya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Bangkitlah Indonesiaku. Merdeka!